Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk merawat beberapa tanaman hias yang ada di rumah singgah. Hal yang pertama kali aku lakukan adalah membersihkan dedaunan dan bunga-bunga dari tanaman hias bougainville yang sudah mulai mengering atau berwarna coklat. Agar lebih mudah untuk membersihkan tanaman hias bougainville ini, aku menggunakan sapu lidi, teman-teman, untuk memukul-mukul ranting dan batangnya ya, agar daun dan bunga keringnya itu berjatuhan, teman-teman. Karena memang ada beberapa tanaman hias yang perlu kita bantu untuk membersihkan diri. Contohnya adalah tanaman bougainville ini, teman-teman. Karena kalau kita tidak membantunya membersihkan diri, pasti dedaunan dan bunga-bunga kering yang seharusnya jatuh berguguran, tapi beberapa di antaranya itu masih terjebak pada ranting. Kalau tidak dibersihkan, pasti akan terlihat tidak menarik lagi. Selain itu juga akan mengganggu pertumbuhan dari tanaman bougainville ini ya, teman-teman. Dan kalau dilihat memang tanaman bougainville ini sudah sangat rimbun sekali. Saatnya untuk dilakukan pemangkasan kecil-kecilan, teman-teman, supaya nanti menumbuhkan ranting baru dan bunga baru. Jadi mungkin di lain waktu ketika aku ke rumah singgah lagi, aku akan membawa tangga dan akan memangkas beberapa ranting dari tanaman bougainville ini. Dan akhirnya setelah membantu bougainville untuk menggugurkan daun dan bunga yang sudah kering, saatnya kita menyapu lantai bagian bawah. Kita sapu sampai bersih ya teman-teman, supaya tidak ada kotoran yang menempel pada batu dan rumput. Untuk rumput yang ada di sini, ini adalah rumput sintetis ya teman-teman, jadi bukan rumput asli. Mungkin teman-teman juga sedikit bingung gitu ya, kenapa sih Mama Selin kok suka banget menggunakan rumput sintetis daripada rumput yang asli? Dan jawabannya adalah karena rumput sintetis lebih mudah perawatannya daripada rumput yang asli, teman-teman. Tapi sebenarnya nggak dirawat juga sih ya rumput sintetis ini, karena kita tidak perlu menyiramnya atau mencukurnya setiap waktu gitu ya. Dan rumput sintetis ini tuh awet banget teman-teman. Untuk rumput ini berada di rumah singgah itu sekitar 3 tahun yang lalu aku pakai, dan dia kepanasan kehujanan, tapi dia tetap awet dan tidak ada daun rumput satupun yang copot teman-teman. Selanjutnya kita membersihkan lantai garasi ya teman-teman. Di sini lantai garasinya kotor karena debu. Karena beberapa hari juga memang tidak disapu, aku kesini paling cuman siram aja, habis itu langsung pulang. Selanjutnya, setelah menyapu, di sini aku akan memberikan pupuk pada tanaman hias yang ada di rumah singgah, teman-teman. Di sini aku menggunakan pupuk merah SK Kut. Nah, seperti ini.
pupuk dengan butiran berwarna merah dan putih seperti bendera Indonesia ya teman-teman. Kemudian langsung aja kita taburkan ke masing-masing pot ya. Di sini karena aku tidak memiliki sendok makan dan sendok teh, jadi aku kasihkannya itu sesuai perasaan aku aja ya teman-teman. Karena memang kan aku udah tahu nih takaran 1 sendok makan seberapa, takaran 1 sendok teh seberapa. Tapi untuk takaran tepatnya tergantung dari besar kecilnya pot yang teman-teman gunakan ya. Teman-teman bisa menggunakan 1 sendok teh pupuk merah ini untuk pot yang ukurannya 12 sampai dengan 15 cm dan berikan 1 sendok makan pupuk merah pada pot dengan ukuran 20 sampai dengan 30 cm. Sama seperti pupuk NPK, SK Code Fertilizer ini juga mengandung unsur natrium, fosfor, dan kalium atau NPK, tapi dia dengan perbandingannya 19, 10, dan 13. SK Code Fertilizer merupakan pupuk premium dengan pelepasan terkendali, artinya dia tidak mudah untuk larut ya teman-teman, jadi pelarutannya itu sedikit demi sedikit. Tidak seperti pupuk NPK yang biasa aku gunakan, kalau pupuk NPK ketika terkena air dia langsung larut dan langsung menyerap ke media tanam. Tapi untuk pupuk merah atau SK Code ini, dia akan lama sekali butiran-butiran merah dan putihnya itu larut gitu teman-teman. Sehingga penggunaan pupuk SK Code ini bisa diulangi setiap 3 sampai dengan 6 bulan sekali. Tidak seperti pupuk NPK yang harus kita ulangi setiap 2 minggu sekali. Untuk harga dari pupuk merah SK Code ini 1 kilonya Rp65.000 teman-teman. Beda jauh ya harganya dengan pupuk NPK yang 1 kilonya hanya Rp13.000. Tapi kalau dipikir-pikir dengan penggunaan 3 sampai dengan 6 bulan dengan harga 1 kilo Rp65.000 mungkin hampir setara habisnya ketika kita menggunakan pupuk NPK yang tiap 2 minggu sekali harus diulang dengan harganya sekilo Rp12.000. Jadi kalau dipikir-pikir memang mungkin jatuhnya sama ya teman-teman harganya. Dan selanjutnya setelah ditaburkan pupuk merah pada semua pot tanaman hias, saatnya kita menyiram tanaman itu ya teman-teman. Kita siram satu persatu agar pupuknya itu larut sedikit demi sedikit. Pupuk merah ini cocok untuk semua jenis tanaman, tapi biasanya aku gunakan pupuk merah ini untuk tanaman-tanaman yang mahal teman-teman, seperti tanaman aglonema, caladium, monstera, ataupun anggrek. Karena salah satu keunggulan dari pupuk merah ini adalah tidak menimbulkan efek terbakar pada tanaman. Jadi meskipun butiran merahnya itu menempel pada batang ataupun terkena daun, tidak akan membuat daun dan batang tersebut terbakar atau busuk ya teman-teman. Tidak seperti pupuk NPK yang kita mesti hati-hati ketika kita mengocorkannya pada media tanam, dan biasanya setelah dikocor itu aku langsung membilas daun dan batang dari tanaman yang sudah aku kocor cairan pupuk NPK. Karena itu tadi takut gosong teman-teman. Dan pupuk merah ini mungkin solusi buat teman-teman yang kadang DM Mama Selin gitu ya, takut memberi pupuk NPK karena beberapa tanaman yang dikasih pupuk NPK itu pasti layu, gosong, busuk, dan akhirnya mati gitu ya. Dan kalau ditanya, Mama Selin lebih seneng pakai pupuk mutiara biru NPK 1616 atau pupuk merah SK Code, jawabannya dua-duanya aku masih pakai teman-teman. Tapi kalau untuk tanaman hias yang ada di rumah singgah ini, aku lebih senang menggunakan pupuk merah karena tidak terlalu ribet gitu ya. Kalau pakai pupuk NPK kan aku mesti mencairkannya terlebih dahulu, kemudian mengocor setiap pot tanaman hias dengan
larutan NPK tersebut lalu membilasnya. Jadi itu ribet banget dan pasti bajunya basah semua, teman-teman. Tapi kalau menggunakan pupuk merah ini gampang banget, tinggal ditabur-taburin aja, habis itu disiram secukupnya. Tapi kalau untuk tanaman hias yang ada di rumah di desa, itu aku lebih seneng pakai NPK. Jadi tuh rasanya tuh kayak dipupuk beneran gitu ya. Karena mungkin selama ini rutinitas setiap 2 minggu sekali itu yang menggunakan pupuk NPK. Jadi kalau dipupuk setiap 6 bulan sekali tuh rasanya ini beneran dipupuk gak ya? Kayak gitu lah teman-teman. Kayak perasaannya tuh kayak belum dipupuk. Kayak apakah memang bener ini pupuk udah larut apa belum gitu. Jadi kalau yang di rumah desa, aku masih tetap rutin menggunakan pupuk NPK. Kecuali yang tanaman-tanaman hias yang agak mahal gitu ya, kayak misalkan aglonema, monstera, dan tanaman keladi yang agak mahal, yang sensitif banget terhadap pupuk NPK, sekali nempel aja udah terbakar, itu biasanya aku menggunakan pupuk merah atau eskakut ini, teman-teman. Kembali lagi bahwa semua pupuk itu bagus untuk tanaman hias, baik pupuk mutiara biru NPK atau pupuk merah eskakut. Yang terpenting adalah sebelum memberikan pupuk, teman-teman harus membaca dosis dan petunjuk penggunaan supaya harapan kita membuat tanaman hias itu terlihat cantik, subur, dan tentunya indah, itu akan tercapai gitu ya. Oke teman-teman, itu tadi kegiatanku kali ini, yaitu melakukan perawatan pada tanaman hias yang ada di rumah singgah dengan cara membersihkan dedaunan dan bunga-bunga yang sudah mulai kering pada tanaman bougainville, sekaligus memberikan pupuk merah eskakut pada semua tanaman hias yang ada di rumah ini. Terima kasih banyak sudah menemani, dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya, dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye!